baunya ya, pamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Semang Garis Kreatif. Kali ini kita kedatangan unit motor NMAX. Jadi kendala di motor unit ini, dia mengalami buntu-buntu atau brebet. Jadi coba kita tangani di bagian sistem injeksi. Kita sudah melakukan pembongkaran di bagian cover tangki. Nah, kita lanjut di bagian pembongkaran cover sebelah kiri. Oke teman-teman, kita langsung bongkar tangkinya. Jadi waktunya alatnya yang menggunakan tool atau kunci 10. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pembukaan di 4 baut tangki ini, kita lepas soket fuel pump-nya. Soketnya berada di bawah tangki. Telah terbuka tangkinya dari rangka, kita buka cover fuel pump ini. Jadi fuel pump ini berfungsi untuk mengantarkan bahan bakar dari tangki menuju injektor, kemudian disalurkan di ruang bakar. Itu adalah fungsi utama dari fuel pump. Ini adalah penampakan dari fuel pump, yang mana ini sepertinya filter fuel pump-nya seperti ini, sama dengan BM3, Fiction New, Neo G, Soul GT. Filternya seperti ini, sama, tidak ada yang membedakan. Jadi kalau kalian mau menggunakan filter Soul GT, Neo G, Fiction di unit motor NMAX kalian, itu bisa. Oke, kita buka filternya. Jadi cara membukanya ini harus seimbang, secara bersamaan keluar, jangan sampai ada yang patah. Oke, kita langsung eksekusi. Cara melakukan pembersihan di filter fuel pump ini cukup lakukan seperti ini. Kemudian semprot dari dalam keluar. Rata-rata dari teman-teman sebagian, mereka melakukan penyemprotan dari sisi luar ke dalam. Jadi itu tidak benar ya teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Jadi cara penyemprotannya itu dari dalam keluar. Kalau kalian melakukan penyemprotan dari luar ke dalam, maka kotoran yang ada di filter fuel pump ini akan kembali, bukan malah bersih, tapi malah sumbat kembali.
kan pembersihan di pipanya juga. Pipan ini cuman ada satu komponen yang sangat berperan penting di dalam pipan ini. Jadi di dalam pipan ini ada baterai dinamo yang berfungsi untuk mensuplai bensin dari tangki menuju ke injektor. Itu adalah komponen penting yang ada di dalam pipan ini. Oke, setelah bersih seperti ini, teman-teman semua, kita pasang. Pemasangannya sangat mudah ya, seperti ini. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita jangan langsung melakukan pemasangan di tangki. Kita bersihkan tangkinya dulu. Ayo. Kita lakukan pembersihan di bagian tangki. Jadi pembersihannya itu cukup kalian berikan bensin bahan bakar ke dalam ruang tangki, kemudian gunakan seperti ini. Jangan menggunakan air ataupun solar, intinya gunakanlah bahan bakarnya sendiri. Oke, setelah kita melakukan pembersihan di bagian tangki, kita pasang kembali ini ya, karetnya ini jangan sampai kelupaan. Komponen ini kecil tapi berperan penting. Nah, lihat, jangan sampai kebalik pemasangan di o-ring fuel pump-nya. Jadi di sini sudah diberikan tanda ya teman-teman, celahnya masing-masing ada seperti ini. Oke, kita pasang. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, pemasangannya harus yang benar seperti ini. Nah, dari celahnya ini kita ikuti jalurnya ini, cocokkan. Seperti ini, tinggal kita tarik jalurnya seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang notnya. Pemasangan notnya ini juga tidak boleh disepelekan, semua ada tekniknya. Jadi kalian jangan langsung menguatkan satu baut, jadi harus bersamaan ya. Kemudian dalam memberikan tekanan pada baut harus juga bersilangan. Jadi dari sini ke sini, kemudian ke sini ke sini, agar o-ring yang tadi yang di dalam fuel pump itu keseimbangannya terjaga. Oke. Kalau sudah selesai seperti ini, kita langsung OTW pasang. Bahan bakar. Oke,
coba. Oke, kita coba hidupkan. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah setelah kita melakukan pembersihan di bagian fuel pump dan alhamdulillah hasilnya sudah normal kembali unit di Yamaha NMAX ini. Kita coba testi. Alhamdulillah normal. Tadi waktu kita melakukan pembersihan di fuel pump ternyata masih ada permasalahan. Tadi lampu injeksinya hidup. Alhamdulillah sekarang sudah normal, sudah tidak hidup lagi. Jadi untuk teman-teman terus ikuti channel saya dan dapatkan video-video terbaru dari saya. Jika dari teman-teman ada yang mau request cara-cara atau apa yang kalian mau request, nanti saya akan coba kerjakan. Dan untuk teman-teman yang belum like dan komen, jangan lupa di komennya di subscribe juga agar channel saya berkembang. Kurang dan lebihnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.